Okay, kami dah sampai campsite di tepi jalan. Jam dah pukul 11.26 malam. So, jom kita tengok, jom kita buat exploration sikit kawasan campsite ni. Let's go. Uyo, cantik air sungai dia. Rahid, apa pendapat kamu tentang tempat ni? Boleh camping? Tak okey. Tak okey, kenapa? Cepat, buat satu lagi. Tomat. Cantik sungai dia. Kantilan. Tapi memang bunyi buka pagar rumah tu memang kau. Itu memang takut. Amat kau lipa. Amat takut. Amat kau lipa dengar ke tu. Amat dengar punya. Amat risau macam ada peculik ke, dia bawa pistol ke apa kan. Amat tahan pintu. Macam biasa, full load. Alhamdulillah kami sekali lagi dapat berkumpul beramai-ramai. Semua team member Araski Outdoor ada. Are you ready for your next adventure? Yes! Alhamdulillah, moga-moga selamat. Kami baru berada di Behrang. Arena Berang. So hari ni ramai orang. Kami rehat sekejap. Sekarang dah jam dah pukul hampir pukul 9 malam. Kami dijangka sampai pukul sejam setengah lagi sampai di Hulu Langat. So tadi jumpa lepat tadi. Lepat-lepat. Lepat pisang. Lepat pisang. Arifin tu. Siapa? Arifin lepat. Ayah saya. Yang rambut kerinting, rambut reggae tu. Reggae macam Bob Marley tu. Nah, aku mah. Oh. Dia ada dekat situ, ada lepak dengan bini dia. Artis ke? Mana ke dia? Artis ke? Di sana. Tak, dia tegur dia ni lah. Tak, dia malas nak tegur. Dia dengan sembang dengan bini dia. Okay, kami teruskan perjalanan menuju ke Hulu Langat. Jauh lagi ni. Kuala Lumpur. Kalau Mas Salih sebut Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. LUM dia jadi LUM. Tak tahu KLCC. Ni ada orang main merchant. Kami sudah ke Bukit Ampang. Belum pergi ke Perlengganai. Kawasan rekreasi Sungai Pansun. 500 meter lagi. Okay, kami dah sampai di Sungai Pansun. Ada satu campsite di tepi jalan, betul-betul tepi jalan. Sekarang dah jam dah pukul 11.26 malam. So, jom kita tengok, jom kita buat exploration sikit apa tu, kawasan campsite ni. View dalam kereta. Sebelah kiri tu ada tandas. Kita buat explore. Let's go. Kita marah, kita terasa. Bila ada yang mencor sikap dan cara perbuatan yang kita sendiri beradab pulang-pulang apa benda. Okay, ini dia, sungai dia. Dia ada tandas. Jom.
Ini ada kaunter pendaftaran. Nama nama tempat ni Lubuk Batu Pecah. Lubuk Batu Pecah. Hei, sini ikut ya je. So tak ada orang. Tak ada orang camping kat sini kan. Ini nombor kontak dia. Lubuk Batu Pecah. Sekejap lagi aku call lah orang dah. Sekejap lagi aku call nombor yang tadi tu. Jom kita tengok review. Kan? Kita review sungai. Cantik lah sungai dia. Ni ada kemah, ada pondok-pondok eh. Uyo, cantik air sungai dia. Woi, laju air sungai ni, Red. Kalau kau mandi ni mau kena hanyut ni. Mana bayi mandi? Mana air? Mana air? Mana pusaran air? Eh. Eh, tapi kenapa air dia? Okeylah, jernih jugaklah air dia. Okay, jom. Ha, dekat sini ada beberapa pondok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ada 6 pondok lah. Kita boleh, ada 6 pondok kita boleh sewa. Ui, sini semua air dia deras kan ni. Deras air dia. Kenapa tak ada orang tidur sini? Ha? Ada ikan ke? Ikan ada ikan. Ada ikan. Kami diberitahu air air ni datangnya daripada lepasan air yang dilepaskan daripada empangan Hulu Langat eh. Pasal aku. Jom, jom, jom. Ha? Kita dah buat review. Rasa macam sesuai lah dekat sini tapi tak ada orang ni. Sunyi lah pula. Macam mana kamu nak camping ni? Pintu masuk. Bila ada pintu masuk. Ini dia. Okey, nama campsite ni Lubuk Batu Pecah, Kampung Lubuk Manggis. Aku nak call owner campsite. Aku nak call dia. Macam aku lapan. Sekejap aku call. Booking campsite. Saya baru sampai malam hari ni. Okey, pintu masuk tu kami boleh parking tepi kereta ke? Boleh kemah tepi kereta? Boleh eh? Betul-betul. So, saya satu family. Pondok mana yang paling sesuai? Jadi kena eh. Berapa bayaran dia? Saya ada bawa 5. Kita bawa apa? Saya sekeluarga 7 orang. Okey, okay, baik. Terima kasih. So, kami dapat tapak di sini. Dia charge kami RM60 untuk satu keluarga. Kita sewa pondok.
dan juga tapak depan pondok tu kita boleh pasang khemah. Raid, apa pendapat kamu tentang tempat ni? Boleh camping? Tak okey. Tak okey, kenapa? Pandai lagi. Pandai kenapa? Tak tahu. Tak tahu tu siapa mentahi tepi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alamak. Ada tahi tak masuk dalam tu. Eh? Sebab sini air tak ada. Air kita kena angkut sendiri daripada sungai. Air tandas tu kita kena ambil air daripada dari sungai. Kita kena ambil baldi yang disediakan. Kita cedok air dalam sungai. So ini tandas dia kan? Eh, ini tandasnya kita punya. Okey, di sini ada tandas lah. Kita tengok tu, tandas. Itu tandas, itu tandas campsite orang lain. Ini tandas dia. Bilik, bilik persalinan. Ini bilik persalinan. Oh, ni tandas eh. Ada juga. Ini tandas ni. Kita tak ada tandas. Ini bilik, bilik persalinan saja. Aduh, betul-betul tak boleh. Mana tanda? Mana tanda ni? Ha, beginilah keadaan tanda dia. Dia ada satu dan dua belah sini. Okeylah geng, bolehlah kami bermalam di sini. Badan pun dah penat. Okey. Jom pasang khemah. Kita kena buka. Kita akan camping kat sini dalam pondok ni. Kita pasang khemah kat sini. Menghadap sungai dan tandas sebelah sana. Cangkuk lampu kat situ. Alright. Tahan pantera kita pasang kat tepi ni. Dan wife dengan anak perempuan tidur dalam kemah hijau. Ni kemah hitam. Aku, Ahmad dengan Raib, kami bertiga. Dah sampai. Dah ada bangsa ni ke? Masuk dulu. Bagi kamu punya bantai dulu. Kita dah sampai. Jangan lah, tolong ambil ni. Ada pasti ya. Wah.
So kami kena cedok air sendiri. Kena ambil air sungai untuk kegunaan tandas. Sebab di sini memang tak disediakan air. Air paip tak ada. So kena ambil air sungai. So Ahmad tengah isi air. Kita tak perlu pakai simut hari ni. Ayah pun tak pakai simut. Kita nak tilam je. Sambungkan. Ni tahan Pantera inflatable sleeping pad. Ini satu, yang ni tahan sleeping pad yang lama. Okey, tolong isikan dulu angin ni. Wah, okey dah. Eh, dah siap dah tilam. Jangan bunyi ayah buat. Penat. Gula, janganlah buat kerja laju-laju. Ah, kan dah termengah. Cepat, buat satu lagi. Tomat. Okey, sekarang Raik nak pump satu lagi tilam angin. Okey, yang itu tutup. Tutup. Tutup valve tu. Lepas tu buka valve yang atas sekali. Buka penutup yang atas sekali. Haa, okey. Haa, baru boleh pump. Ahmad, tolong pump sekejap, Ahmad. Bagilah abang yang pump. Pump ke kaki lah sana. So, kiblat mana? Kiblat. Okey. Ni kiblat. Oh, cantik. Dia lepas sini kiblat. Mana? Ikan apa? Ikan panas. Ikan apa? Ikan. Ikan. Ini macam ikan sebarang. Ikan panas. Ikan skin. Kepala ni semua. Ikan sebarang? Ikan. Kami pakai mesh jaring je. So yang bahagian luar tu kami buka supaya ada aliran angin, ventilation. Okay dah, tidur. Selamat malam semua. Assalamualaikum. Okay, jumpa esok pagi. Jumpa esok pagi, geng. Bye-bye. So kami bertiga tidur dalam kemah ni. Okay, Raif, Ahmad dan Assalamualaikum. Bye. Untuk macam tu. Oh, sungai cantik. Apa yang aku nak cerita, malam semalam kami tidur dengan selesa. Cuaca malam semalam biasa je, tak ada sejuk, tak ada panas. Kami tidur pun tak perlu pakai selimut sebab tak sejuk kan.
So alhamdulillah sini selamat. So anda boleh camping lah kat sini. Sebab sebab apa? Sebab tepi jalan je. Tu yang best. Dekat tepi jalan. Tapi kadang-kadang tepi jalan pun kena jaga-jaga jugalah. Okey, untuk kami charge sebarang alat elektronik, kami guna EcoFlow River 2 Pro. Banyak kali dah kami pakai. Yang bestnya sebab dia boleh charge sekaligus. So dia boleh bekalkan power kepada kita 44 jam. Keadaan di sungai ni, kita boleh tengok dia tak ada kesan-kesan air naik sampai paras tinggi. Dan aku ada sembang dengan owner campsite. Dia kata air ni dilepaskan daripada empangan dengan kawalan. Empangan tu mengawal air ni. Tak pernah lagi berlaku air ni dilepaskan secara mendadak. Dan sebab itulah air sungai ni tak naik tinggi dan juga tak pernah lah berlaku kepala air. Sebab kalau budak-budak nak mandi pun selamat sebab air ni cetek. Ha, cuma jangan pergi ke tengah sana lah sebab tengah sana agak deras sikit lah. Cantik sungai dia. Malam semalam aku sempat ambil night light suasana tapak kemah yang ada dekat depan tu. Ada satu campsite. Aku pun tak tahu apa nama campsite dia. So saksikan sekarang. Okay, ni roti boom. Malaysian pancake. Kuah dia sardin. Kita kongsi je, kita makan ramai-ramai. Untuk makan. So di sini juga ada ada orang jual aiskrim. Dia datang naik motor. Okay. So anak aku nak makan ice cream. Ice cream roti dua. Roti dia. Ice cream pun. Letak mana? Letak tepi tu. Lime cream. Hello.
What have you found? Are you playing bark? Oh, you found bark? Ya, apa tu? Ha? Kita jumpa... apa tu? Ui, dia gigit ni. Ikra, kamu pandai-pandai pegang dia ni kutu air, Ikra. Dia lelong ni pun. Ya. Sakit. Sakit kalau dia gigit tu. Where is your sand castle? Oi, sand castle. Antena apa tu? Oh, dia punya ada menara kan? Okay, jom kita mandi. Dah jom mandi sana. Oh, sejuknya. Batu ah. Ya, pulang juga ah. Dalam juga ah. Okey, ah lompat sekali lagi, Mat. Sampai ya. Okey, try tengok apa dalam ah. Tak Ush, dalam. Paras tu je. Paras tu. Okey lah, tak dalam sangat, cuma 2 meter je. Oi, kau ni mana? Eh, pun nak masuk. Dalam. Dalam dalam kan? Cuma 2 meter. Kami mandi di lubuk Sungai Pansut. Enjoy mandi sungai. Hello, Google lo hilang spek. Hello. Wah, Ikra pakai Google. Ikra, bagi apa Google? Okay, nyelam tengok apa ada dalam tu. Try tengok lah, kot-kot ada barang-barang bernilai. Kot ada jumpa iPhone ke dalam tu. Ni ada dalam. Apa-apa kat bawah tu. Okey, kami jumpa anak ikan tilan. Bisa tu. Ni lintah bukan apa ni. Ada bisa. Tapi anak dia tak ada apa. Eh, masuk dah balik. Masuk dah bang. Tengok tu. Kenapa masuk? Anak ikan tilan. Cantik lah ikan tilan. Aku dah balik. Masukkan lah. Masukkan dalam botol. Ikan tilan. Kami jumpa ikan tilan di sungai. Eh, mana dia kot? Mana pergi ni? Dah hilang. Berenang beramai-ramai. Tadi ada sekumpulan ikan merah. Ikan macam ikan kalapia merah. Oh, bawah ni kot. Oh, tu dia, tu dia. Oh. Okey, Ikra, pakor. Okey, hari ni kita nak masak nasi biryani. Okey, bahan-bahan dia 4 pot nasi yang dah dibasuh dan direndam selama 20 minit ke 30 minit. Sebiji tomato, sebiji bawang besar,
ni penumis empat sekawan, akar ketumbar. Kita guna dua kari daging yos dan setengah susu cair. Okey, untuk menumis kita gunakan satu sudu besar pelantar. Dah cair, kita boleh masukkan rempah empat sekawan. Kita tumis hingga naik bau. Dan kita masukkan bawang. Kita masukkan bawang sehingga dia layu. Bawang kita dah layu sikit. Kita boleh masukkan tomato. Kacau. Okay, kita tunggu sehingga tomato ni hancur sikit ataupun sehingga dia layu. Okay, bawang kita dah layu, tomato pun dah hancur dah, tomato pun dah layu sama. Kita masukkan kari daging adabi. Kalau nak guna adabi pun boleh juga. Masukkan kari 2 tin. Kita kacau. Okey, kita tambah air 2 tin. Okay, kita gaul, kita kacau. Okay, masuk setengah tin susu cair. Dan juga daun ketumbar. Okay, kita tunggu sehingga mendidih. Nanti selepas mendidih ni, kita boleh masukkan beras. Dan masukkan garam sikit bagi perasa. Okey, masukkan garam, kita agak-agak sajalah. Okey, kita tunggu bahan kita ni mendidih baru kita masukkan beras. Okey, bahan kita dah mendidih. So kita boleh masukkan beras yang kita dah rendam tadi lah. Ni beras basmati. Kami guna jenama Jati. Basmati jenama Jati. Okey, kita gaul. Kemudian kita tutup dan kita tunggu sehingga nasi beras kita masak. Nasi kita dah melegak. Kita gaul-gaulkan lagi. Kita kacau-kacau lagi. Tutup semula, tunggu sehingga dia kering. Okey, nasi pun dah kering. Masa untuk makan. Okey, nasi kita dah masak dah. Boleh makan.
Mak Ahmad, ambil Ahmad. Okay guys, selesai sudah kami berkemping di Sungai Pansun, Hulu Langat. Okay, kita berjumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Ini ada satu lagi campsite. Rasanya bambu ke? Bambu campsite tu kan? Tak pasti. Kat seberang sungai tu. Ada okay. Ui, ramai orang camping. Oh, cantik. Camping sendiri je nak senang. Tak payah susah-susah. Pondok Along ni tak jauh daripada sungai yang kami camping tadi. Kami jumpa kolam air panas Kampung Jawa. Okey, kita tengok sikit lah. Kita tengok macam mana. Dia kolam air panas dia. Kita rasa sikit air dia. Ui, panas. Agak panas juga air dia. Macam rasa. Panas. Okey, jika anda datang di Hulu Langat ni, anda boleh datang lah melawat, singgah tengok air panas. Situ ada bilik mandi. Oh, ni dia kolam dia. Oh, ni kolam yang panas. Panas air dia. So, siapa-siapa nak datang nak mandi sini memang best lah. So, di sini ada 4 tempat mandi air panas. Di sini ada info sikit berkenaan dengan kolam air panas Kampung Jawa. Okey, kami nak explore di Sungai Gabai pula. Kita tengok Sungai Gabai kat sini. Ada tulis campground. Macam ada perkampungan orang asli . Memang. Kenapa orang asli bangun asli? Asli, dia asli, dia peribumi. Dia orang asal. Selamat datang ke Deruan Rimba Campsite. Oh, ni deruannya. Deruan Rimba Campsite di sini. Belum nak selama Sungai Gabai. So, kami dah sampai di Sungai Gabai. Malangnya tutup. So, kami akan teruskan perjalanan kami. Okay guys, kami dah sampai di satu homestay, rumah kampung. Dia punya rate dia 250. Okay, ni bilik pertama . Bilik utama dia ada bilik air. Bilik mandi saja. Ada shower. Ada iron. Ada tuala, dia bekalkan towel. Bilik pertama, bilik kedua. Ni bilik kedua. Almari antik ke apa? Dengan dia biar kan je. Buku-buku sekolah anak dia kat situ je, tak apa. Okay, alright, good. Buka lah lampu. Bilik kita mana? Buka lampu. Lampu pun tak buka. Okey, dia punya pakai switch lama. Masih pakai switch lama. Wow. Amboi. Oh, rumah lama lah ni. Tengok ni, almari lama, kabinet lama. Oh, kena tembaga. Kalau malam ni dah tu kan, orang ambil ni kalau lekuk.
Weh, besar rumah ni. Weh. Besar bilik. Bilik besar. Di dalam dia ada bathtub tu. Ada bathtub. Bath. Bathtub. Uish. Okay, ni dapur. Sorry. Luar sana. Okay. Besar ya. Ni apa pula? Ni bilik orang gaji. Bilik orang gaji. Ayat. Tak ada di satu je. Satu ada dekat dalam bilik. Okey. Oh, ada dia ada dibekalkan air. Kalau kita nak ambil air. Buka dia. Mana? Air apa? Air mineral kita boleh ambil. Mesti nak buka ni. Great. Ini lampu. So, ada apa? Saya rasa. Ais dia kata tak apa-apa sejuk sangat. Oh, tak apa-apa sejuk. Okay. Ni ada beranda. Ni tak dibuka eh? Hmm. Ni ruang basah ni. Almari lama, tembaga. Yo, IC lama pun ada. Okay, okay, kita tengok bilik air dia macam mana. Okay, bersih. Ada shower. Okay, not bad. Ikhra, okay tak? Rumah ni, okay. Cantik. Best duduk rumah ni. Best kan? Rasa macam nak tidur di sini. Memanglah nak tidur di sini. Yay. Kita tidur 2 hari ke? Esok kita keluar lah. Okay. Keadaan rumah ni memang lama. Tengok. Tengoklah. Kemudian ni nampak. Ni model Porsche. Lama ni. So gambar ni memang dah lama. Mungkin ditinggalkan agak lama. Kemudian dia buat homestay. Sejadah pun sejadah lama. Ini sejadah ni macam apa yang aku ingat. Sejadah ni zaman 80-an, 90-an. So sekarang ni memang tak dijual dah sejadah. Masjid selalu pakai lah. Zaman dulu. Wah, ada cota. Cota ni dia tulis ni apa? PK. PK ni apa tak tahu lah. Cuba cerita sikit experience. Pengalaman misteri kamu. Tak ada apa-apa. Apabila kita tidur di homestay tu. Jadi, lepas dulu. Pendengar Long, kita dengar bunyi ketuk. Dekat papan kayu rumah tu. Jangan cakap Ipang Alung. Cakap lah kita semua. Apa yang pula yang dengar ni kita dengar Alung. Kita sekali. Kamu pandai-pandai lah. Lepas tu. Ketuk tu ikrak. Ketuk tu raib kau buat ketuk. Apa? Dia kan ketuk dia orang ketuk. Dia tengah main ketuk. Oh raib pun kena tak? Okay apa? Lepas tu. Waktu Ipah tidur petang tu. Cukup sikit cakap. Waktu Ipah tidur petang tu. Ipah terjaga. Lepas Ipah dengar bunyi besi. Berdaga dengan besi. Malam tu? Malam tu yang dengar bunyi ketuk tu. Lepas tu. Ada orang bunyi ketuk pintu lah macam tu. Bukan pintu. Papan tu. Kan dinding tu kan papan nipis kuat kan. Kuat lah bunyi dia. Kuat juga. Kak kita orang. Dia tak kuat tapi tak slow. Dia boleh dengar. Pasal Alung. Dia punya pattern. Dia punya pattern ketukan tu macam mana? Macam dia sama. Beat dia sama. Ha, beat dia sama. Beat dia tak berubah pun. Dia macam mana? Jadi.
Cuba ketuk. Macam tu? Macam tu lah. Buat bunyi mulut. Tak, tak, tak macam tu lah. Macam mana bunyi? Tak, tak, tak. Tiga kali je? Tak ada, tiga kali. Empat ke lima je tu lah. Lepas tu hilang. Empat kali hilang. Okay. Tiga, empat, tak, tak, tak. Mesti hilang. Okay, korang semua dengar lah. Dengar lah. Kau dengar, Arun dengar. Pasal Arun dengar bunyi serokok pinggan. Itu pukul berapa? Pukul berapa? Satu lebih je tu. Satu ke dua je tu. Tapi satu lebih sebab Ipah tidur sebelum pukul dua. Kedua tu Ipah dah tak dengar apa dah. Raid bunyi apa, Raid? Yang kata bunyi buka pagar tu. Itu Ahmad yang dengar dengan Raid. Sampai kau lipa. Bingung tu. Orang dah tidur dah. Ahmad suruh dia keluar. Ahmad suruh dia keluar sama dengan Ahmad. Ahmad kira satu dari tiga keluar. Dia hilang. Dia tak keluar-keluar. Lepas tu? Dia tak ada apa-apa lah. Tapi Ifa dengan Along boleh tidur lah dalam bilik tu. Along kata Along tak rena. Along Ahmad dengan Raid lari ke bilik mak. Tak rena siap besar kursi. Nyamuk cik. Banyak. Nyamuk banyak dengan bunyi je. Kita ya, ada nyamuk banyak sana. Gila. Nyamuk gigit kaki. Kaki je. Masa bilik ayam. Badan kan, semua yang. Masa bilik ayam dengan mak kan. Tak ada nyamuk. Cerita tu nyamuk tak ada. Itu sebab ayah pasang alat. Tak lah. Tak. Memang tak ada. Lebih bateri. Kita orang ambil benda buat bateri. Oh, kau pernah ambil buat masuk bilik lah. Bateri. Kita nak curi. Tapi memang betul lah. Bunyi pintu ada. Bunyi pintu terbuka. Tapi tak tahu pintu mana. Bunyi pintu terbuka bunyi. Itu bukan yang Along nak pergi tandas. Itu memang kita orang perasan. Kita orang ingat ayah. Ramai tawakal lah tengok. Lepas tu dia tu masa kau mau dalam bilik lah. Masa kau mau dalam bilik ke kau mau duduk orang tamu? Dalam bilik lah, dalam bilik. Dalam bilik ada bunyi, betul nak tengok lah. Macam cepat-cepat tengok pintu. Okay, relax ke pintu lah. Tak ada gerak apa, tapi bunyi memang banyak lah. Bunyi banyak. Time malam. Malam memang banyak weh. Banyak gila bunyi. Adakah ini pengalaman pertama kau orang? Tak. Tak juga kan? Dia kena kat SYS. Dekat sekolah. Selama biasa tu. Tapi memang tak pernah expect apa pun sebab rumah tu memang rumah lama kan. Tapi yang ketuk-ketuk tu macam tikus pun nama ni kat papan. Rumah tu ada juga lubang-lubang dia. Tapi yang mana tahu lah. Tapi pasti bukan cicak sebab tadi bunyi cicak. Tak ada cicak. Tak ada bunyi. Ya, biar. Itu je. Tapi memang tak rasa juga tikus. Kan ada lubang dekat pintu. Lubang pun ada tapi. Cekalah dia masuk rumah yang ada tikus. Lepas tu, tahu tak macam kadang-kadang dalam besi dia ada benda yang macam sebut-sebut dalam tu. Kalau kita goncang besi tu dia bunyi macam yang tu kan. Ipah dengar benda tu kejap. Macam bunyi marakas lah. Tapi tamu. Kejap je lah. Bunyi marakas. Ipah ingatkan katil Ipah sebab katil Ipah besi. Lepas tu dia goyang kan. Tak ada bunyi. Macam aduh. Okey, macam tu. Lepas sambung lah 10 TikTok. Okey, silakan. Tu Ahmad. Lepas tu Ahmad, time malam tu juga Ahmad dengar bunyi tapak kaki. Tapak kaki yang belah dekat tempat kayu. Dia lalu. Tak, keren. Tak kayu. Kita kayu. Ingat ayah. Kita ingat ayah. Lepas tu kita ni, tutup telefon, tidur. Tapi ayah ke? Tak tahu. Tak tahu ayah kalau. Ayah tapi tak ada pula bunyi pintu, bunyi pintu. Ibu tak keluar. Ibu memang tak berani nak keluar. Ahmad dia nak keluar pun Ahmad kau lipa. Yang nak pergi bilik ayah dengan mak tu lagi lah. Ahmad dengan Raid. Biang kata keluar. Biang kata 1, 2, 3. Kita keluar. Jom. Lari. Itu masuk. Sebab rumah dia besar tau. Besar gila. Dapur belah belakang tu. Seram weh. Seram weh. Ahmad time petang kan. Yang main nyorok dengan Ikram dengan Raid kan. Ahmad tak berani nak nyorok situ. Dia rasa macam. Dia rasa lain. Walaupun different. Yes, dia tu rumah lama. Lepas tu jarang dia duduk. Sekali-sekala je. Banyak tu. Adalah gangguan sikit-sikit tu. No, tak lah. Tak ada ayah aku. Ahmad tak tahu lah apa jadi kalau seorang ni duduk situ. Solo padam. Bikers kan. So, ni lah try Ahmad Raid dia duduk dengan Ahmad duduk seorang-seorang. Ahmad juga. Ahmad jumpa belum Ahmad lari lah. Dia lah tak dia lah. Ahmad. Dia.
Okey, itu je. Nasib baik kita orang tak nampak. No, nah. Nasib baik tak nampak. Ataupun itu halunis nasi. Mana halunis nasi? Eh, tapi memang bunyi buka pagar rumah tu. Oh, itu betul aku. Amat takut. Amat kau lipat, dengar ke tu. Dia kata, mana? Ha, itu pun lah yang kelakar. Dia kau lipat, macam-macam. Dia tak nak ngantuk kan. Go. Lepas tu pun baru kat katil. Lepas tu macam, eh macam mana kalau Ahmad dia pergi tiba-tiba dia kena colik. Lepas tu pun tak sedar hati. Tapi bertidur je macam biasa. Sebab tidur dulu baru kamu. Ahmad lagi lah, Ahmad apa? Ahmad dengar punya, Ahmad risau macam ada bercolik ke, dia bawa pistol ke apa kan. Tahan pintu, Ahmad keluar dengan rakyat. Pum, tak ada apa-apa. Kunci pintu, sebaik lah. Sebaik, lepas tu kita lari masuk bilik mak. Sebab banyak nyamuk situ. Lepas tu, kita orang cari ruang nak tidur. Haa, okey dah, tidur. Tapi seram. Tapi apa tidur lena? Haa, lena juga lah. Haa, tak tidur lena. Kejap bangun, kejap tak bangun lah. Sejuk, sejuk je kat situ. Cuma belakang dapur dia tu. Lepas meja makan tu. Ui, rasa dia tu meremang. Meremang bulu mama. Macam lagi-lagi bilik-bilik bilik orang gaji dia. Apa benda dia ada dalam? Ha? Bilik orang gaji? Kan dia bilik orang gaji belakang ada apa? Bilik store tu. Store? Store kan bilik orang gaji. Store dia, dah lah ada dua lagi satu tu yang macam apa? Papan tu Ahmad tak Ahmad nyokok kat depan bilik ais kan. Ahmad tengok lubang kat apa? Pintu dia, Ahmad terus lari pergi ke minyak makan. Itu pintu keluar. Ya, gelap pun situ tapi belakang tu. Belakang pintu kayu tu ni ha. Dia ada banyak pintu exit. Oh, pintu exit banyak gila. Rumah tu sambung-sambung tu yang dia besar. Dia sambung sikit-sikit-sikit tu yang dia besar. Tapi memang seram. Seram. Mak dengan ayah tidur awet. Kalau ayah tidur lambat tu tak berap. Awet apa dah pukul 12 lebih? Ayah tidur pukul berapa? Korang yang tidur lambat. Ayah 12 lebih. Korang tidur lambat. Okey, tu je. Okey. Pengalaman manis. Pahit manis. Itulah pengalaman manis anak-anak merasa gangguan di rumah lama. Sekian, terima kasih. Kami ada banyak video seperti ini yang anda boleh tonton di dalam playlist kami. Jika anda ingin kami terus mengeluarkan konten seperti ini, subscribe kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.